Okey, hari ini 25 bulan 12 Christmas lah patutnya kan. Jadi kami berada di Sipadan Dive Center. Kita nak try drone. Rasanya ni tumpang kat sini okey ni kot. Mavic Mini. So kita try drone. Okey. Nak dijadikan cerita kelakar, sebelum ni saya pernah buat macam ni juga tapi tak terakam. Jadi ini saya tergelak-gelak lah ni. Isteri saya kat sini pun ada gelak-gelak juga. Ini adalah DJI Mavic Mini yang baru di launch lebih kurang dalam maybe 1-2 month. Jadi saya tengok banyaklah orang buat video-video bahasa Inggeris kan. So today I will not talk in English but saya akan cakap bahasa Melayu. Ini adalah iPhone 5S. Wonderful eh, iPhone 5S ini memang ngam-ngam masuk ke dalam sini. Jadi saya jadikan dia sebagai remote. Dia adalah iPhone lama saya dan sekarang saya menggunakan Android. Dan saya tidak akan menggunakan iPhone lagi. Okay. iPhone kot mahal kot. It's not about dia punya software. Apa saya yang gelak ni? Sebab dia punya harga. Ha, ni bagus ni Mavic Mini ni. Dia punya controller dia. Stick dia ada kat sini ya. Jadi first kali kita set up controller dulu. Kita tengok bateri. Ada 4 bateri. Okay. Lucky ya sebab kat mabul ni elektrik tak ada. Jadi kat sini 2 malam memang ialah menghayati keindahan alam. Jadi cabut casing dia. Menghayati keindahan alam selama 2 malam di Pulau Mabul. Drone ni nasib baik drone ni bateri dia tahan yang agak lama lah. Saya try before ni maybe dalam 25 minutes. Saya tak tahulah dia claim 30 minutes. 25 minutes tu so, bawa slow-slow je lah orang kata kan. Nah. Jadi ini adalah drone tu lah. Saya beli dari Sunny Life ni untuk pegang dia punya kipas. Okay. Slowly cabutkan dia punya protector, gimbal. So, ni ada 3 axis gimbal lah. Dan dia punya berat adalah 249 gram. Tapi saya ada letakkan motor protector ni. Saya tahu, saya rasa mesti lebih lah kot. Dan dia sangat ringan dan kecil. Kalau compare dengan Mate 20, Mate 20 ni sebenarnya lagi berat. Lagi berat. Sekejap ya. Mate 20 ni besar lagi lah daripada drone ni. Jadi mula-mula kenalah buka dulu. Nombor 1. Ada nombor dia kat sini. Nombor 1 lipat di sini. Sama konsep dia dengan Mavic. Sebab dia ni Mavic Mini. Kiranya ada genetik Mavic lah ni kan. Okay. Ni adalah drone itu. Jadi kita on. Kawasan ni sangat berpasir. Sangat berpasir sangat. Jadi saya tambahkan ketinggian dia. Wait. Nanti dulu. Tinggi dia, ini adalah daripada Jaitek dan kita akan letakkan. Anak saya ambil remote, saya takut dia on jadi saya matikan. Masak ayah kalau ni on ni remote terbang kat depan ayah. Oi, okey, satu dia tekan. Okey, kaki ni kan kalau pakai dia tak boleh masukkan dalam bekal. Jadi saya memang simpan dalam kotak bawah tu jelah. Okey, dia secara asasnya dia dah jadi lagi tinggi lah. Kawasan ini sangat berpasir. Tapi saya ingat saya tangkap je kot. Ini saja je lah saya pasang kot nak mendarat je kan. Okey. Tada. Oh, okey, kaki dia. Tada. Dia tinggi ni, dia kata lebih kurang dalam 2-3 cm. Macam drone ni. Ini adalah Sipadan Dive Center. Saya akan terbangkan kat sini 2-3 hari ni. Okey. Sipadan Dive Center. Jadi hari ni kita akan try drone dekat sini. Hai, ni buat apa tu? Anak saya tu memang lain sikit. Sangat aktif. Ini hotel di sini.